Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam Tech News episod ke-4. Yes, kita masih dengan tetamu-tetamu sama sebab di Kelantan ni kita dah tak ada orang lain dah sebenarnya. So kita ada Iri Ahmad dari Mod & Go Design. Iri lepas Ahmad. Tu kita ada Abang Cap ataupun streamer you yang baru nak up. You see me? I die. Kita tengok dia, dia masih. Saya Abang Kacak dari Mona Lisa Asra Dia Free. Yes. So untuk video kali ni sebenarnya kita ada sponsor. Sponsor. Kita ada sponsor iaitu Cooler Master. Dan of course bila kita ada sponsor, kita ada giveaway. So basically kat sini kita ada dia punya pen. Excited. Pen. Lepas tu kita ada phone pop grips. Apa tu pop grip tu? Yang lekat kat belakang phone tu. Lepas tu buat apa? Peganglah. Okey, untuk tak nak jatuh lah. Pop. Macam tu. Okey. Lepas tu kita ada toolbox daripada Cooler Master. Okey, yang ni nak buka sekejap lah tengok dalam. Boleh. Cuba buka. So, dengar cerita benda ni limited. So, tak semua orang dapat lah. So, ini courtesy daripada Cooler Master. Dan juga Abang Cerah. Okey. So, sebenarnya Cooler Master bagi benda ni hadiah kepada saya. Sebab Abang Cerah nak baik hati. Viewer-viewer Mona Lisa Master. So, dia cakap dia nak bagi dekat viewer. Pens. Okay, so kat dalam ni dia bagi steel bag. Okay. Posh lah. Dalam tu ada cash RM100,000. Lebih kurang lebih lah. Ini lebih mahal daripada cash. Tapi duit tu kita dah ambil lah. Okay, so ada span kat dalam ni untuk excited. Span. Okay, so ini dia bro. Tunjuk kat situ lah. Okay. Okay, nampak tak semua? Tengok. Okay. So kat dalam ni ada set Allen key, screwdriver and then yang boleh cabut-cabut tu. Okay, so ada pliers, ada screw. Okay. Okay, macam mana kita nak menang untuk giveaway ni? Senang saja, anda kena join Facebook community Cooler Master Malaysia. Lepas tu anda kena komen apa-apa saja. Anda boleh komen apa-apa saja dekat post kami. Tapi pastikan komen anda tu dapat like yang paling sedikit. Yang paling sedikit akan menang yang besar. Yang biasa-biasa akan menang yang kecil-kecil lah. So ikut suka hati kami lah. Nak pilih siapa. Ibarat kami yang pilih. Yang confirmnya yang ni siapa paling sedikit dapat. Yang ni confirm paling sedikit lah. Yang lain tu memang ikut suka hati kami lah. Okay. So kita pun ada komen-komen menarik untuk Tech News episod ketiga yang kami ingin kongsikan dengan anda semua. So ini apa? Kita ada apa komen ini saya nak cerita sikit lah. Support terhadap Abang Topi. Abang Topi yang mana? Yang ni. Sebab saya baru pakai topi ni sebab aku dah masuk sponsor. Kalau tak sponsor, saya tak pakai. So, Abang Topi ni orang cakap kayu lah. Apa ni? Baca kopi lah. Petai. So, ramai nak cakap support Abang Topi. Terima kasih. So, ni antara komen-komen yang support lah. Tak tahulah support ke sarkastik. So, adalah daripada Langka. Tak tahulah betul tak sebut. Langka. Dia cakap, biasa kalau duduk diam tu, berak. Sakit perut ke? Krik. Okay, so next comment kita pilih daripada... Sekejap, saya tengok kejap. Okay, daripada Fizan Lato. Katanya, Abang Topi lagi. Abang Topi lah. Kita fokus Abang Topi je hari ni. So, kita akan tukar nama UC Mi Aidai. Abang Topi. Ini kita panggil Abang Topi. Okay, so dia cakap, kesian kak yang pakai topi tu sebab telah dia anak tirikan. Saya rasanya kita orang yang anak tirikan dia. So asyik kita orang je cakap tengok diam jadi kayu. Baca kopi lagi. Okay. So itulah antara-antara komen yang menarik lah untuk episod lepas. Okay. So tanpa berlengah lagi, jom kita mulakan Tech News episod ke-4. Jom. Okey, kita ke berita pertama, kesinambungan dari berita Tech News episod sebelum ni iaitu Google dapat hadiah dari Google. Google-ception. So, macam mana berita ni untuk Abang Cap? Macam mana? So, macam kita tahu yang minggu lepas tu ayah dia Andy bagi nama anak Andy dia Google. Andy go to school. Yang tu bukan. Yang tu yang lain punya. Tapi yang ni kebetulan ayah dia pula nama Andy. Ini cerita lain-lain. Tapi yang tu Andy go to school. Kebetulan nama Andy not go to school. Not go to school. So basically Google bagi hadiah dekat anak dia Google. Macam tu. Sebab nak letak nama anak Google ni dia perlukan satu keberanian yang besar sebenarnya. Sebab kalau silap kena cemur, kena kecam. Dia pun kasi dia kecam. So apa konten hadiah daripada Google sebenarnya? Mengikut sumber, kalau ikut hadiah dia tu masih lagi misteri, tapi adalah daripada sumber tu ada anak dia pakai baju Google warna biru. Lepas tu ada kotak Google lah. Mungkin ada bagi macam plate. Mungkin lah perhargaan lah. Tapi setakat ni kalau mengikut sumber lah, barang-barang dalam
kontak tu tidak diketahui. So maksudnya ayah dia tidak tak lah. Announce lah. Mm-hmm. Ah, okay, okay. So okay, kita ke berita seterusnya. Kalau tadi dia bagi nama anak dia Google supaya anak dia tu bermanfaat. Bermanfaat, yes, bermanfaat untuk orang ramai. Jadi berita kedua ni cerita tentang anak yang bermanfaat untuk ayah dia, iaitu budak stream Fortnite untuk bayar bil perubatan ayah dia. Kita punya sumber ialah Uber Gizmo. Ceritanya ada satu budak dekat US lah kot. Dia saya tak pasti dekat mana. Stream Fortnite dalam 10 jam macam tu untuk kumpul dana bagi rawatan lah. Rawatan ayah dia yang kena kanser. Kanser. So dia punya Twitch tu nama ZYL TV. Mungkin Zil TV lah kan. So dia target dengan dia punya stream tu dia akan dapat $5,000. So berapa USD yang dia dapat tu? Kira target dia $5,000. Dia target $5,000. Okey, okey. Tapi dia dapat $13,000. $13,000 USD. USD. Dan semua ni dia pindahkan ke perubatan ayah dia lah. Okey, untuk kos rawatan semua lah. Kos rawatan ayah. Sebenarnya kalau boleh untuk next kita punya result pesan untuk ayah dia tu kalau boleh next time kita ambil lagi. Dan of course kalau anda rasa nak donate untuk kami pun tak ada masalah. Kami boleh pun sakit kami. Juga ada sakit hati. Kita ke berita yang ketiga iaitu masih lagi Google. Masih lagi berkaitan dengan Google. Kita punya sumber is lawyer.net. So dia punya tajuk is Google Assistant Recording Leak. Ni terima kasihlah Capri sebab buat artikel ni. Capri. Nampak kita jilat kawan-kawan kita. Okay, so apa konten tentang Google ni? Konten dia senang cerita macam Google kantoi dia bayar satu company lain untuk record perbualan user. Audio tapping. So kalau sekarang ni kita cakap mungkin dia dengar apa ini. Ni online cakap. Sekarang mungkin dia dengar lah. Dekat YouTube kita boleh search ada satu video tu orang buat experiment. Let's say kita pakai headset microphone. Kita pun bercakap tentang Cooler Master. Maksudnya kita tengah streaming lah. Kita tengah streaming ke online. Kita tak kisahlah kita online ataupun kita tak on pun recording ke apa. Kita just macam bercakap dengan kawan ke. Kita memang gila bercakap seorang diri. Okay. So kita cakap yang contoh macam ada orang dengar lah waktu tu. Yes, kita cakap tentang Cooler Master. Lepas tu kita buka website, iklan tu akan keluar iklan Cooler Master. So saya ada nak share lah sikit. Ada dua cerita lah. Satu memang benda ni dah lama sebenarnya. Orang si bising FBI, CIA, tapping dan telefon apa kan. Kadang-kadang untuk dia cari keywords. Contoh untuk elak terrorism apa semua. Itu dia orang punya cerita lah. Kita tak tahu dia guna apa. Tapi yang tu outside punya, kita pergi lokal punya. Ada satu kawan saya dengan Ashraf ni. So kawan saya ni bang? Juga saya pun terkejut. Tapi dia tak tahu cerita ni. So hari tu saya dengan Ashraf ada bercerita lah tentang sesuatu ni brand ni. So kata Cooler Master lah. So Ashraf dengan saya ni sembang pasal Cooler Master. Then brother yang kawan kita ni, dia dengar first time dengar. Dia tak tahu apa Cooler Master tu. Kemudian 2-3 hari lepas kita berborak tu, dia first time dengan Cooler Master, tak pernah dengar lagi. 3 hari lepas tu tiba-tiba keluar dekat iPhone dia iklan Cooler Master. I see. So maksudnya memang ada orang pantau lah. Memang ada orang pantau lah. So sebut tentang privacy. Sebut tentang privacy, actually kita ke berita seterusnya iaitu Facebook kena denda $5 billion. Kita punya sumber ialah Aisra Awani lah. Aisra Awani aja. So apa ceritanya, Facebook dia dikatakan gagal melindungi data pengguna. So user Facebook berapa banyak? User Facebook saya pun tak pastilah. Tapi rasanya dah melebihi population dunia. Dia dah melebihi. Sebab seorang ada 3 akaun. So saya dengar dia orang punya akaun I Love My PM. Okay, I Love My PM. Orang mati yang hidup balik pun ada. So saya dengar 5 bilion tu hanya 9% dari jumlah keuntungan tahun lepas je. 5 bilion tu just 9% dari keuntungan Facebook. Tinggi sikit daripada SST. SST, GST lah. 9%. Macam kita lah beli kedai 6%. Dia kena 9%. Asal bilion tak effect pun kita beli kopi. Tak ada masalah pun. Tapi seriously, 5 bilion USD. So kalau kita convert ke Malaysia dalam 20 bilion tu, sekadar 9% dari keuntungan Facebook. Kalau invest dekat studio ni, rasa cantik alam muncul kamera. Okay. Tak minta 5 bilion pun. 5,000 pun okey lah. Okey, kita ke berita seterusnya iaitu Intel 10th Gen keluar. Oh, prosesor baru. Intel 10th Gen ni nama dia Comet Lake. Comet Lake. Kalau Intel 4th Gen kita panggil. 4th Gen. Bukan, 4th Gen kita panggil.
As well. Lepas tu kalau third gen Ivy Bridge. Sky Lake, Cabin Lake, Coffee Lake. Banyak yang lah. Yang terbaru ni Tasik Comet. Mungkinlah dia atas sangatlah dia Comet lah, dia lebih bawah. So disebabkan tu dengar ada rumors yang kata AMD punya Ryzen harga dia akan turun lagi. Sebab rumors benda ni lah Comet Lake. Tapi kita sambung ke berita seterusnya, iaitu Intel Comet Lake tu berita dia fake. Inilah pesananlah benda-benda macam nilah. Kadang-kadang tak tahu, baru 2-3 minggu episod lepas kita share pasal benda-benda fake ni. So jangan terus percaya, pastikan sumber itu sahih. So yang kata Intel Comet Lake tu fake, kita punya sumber ialah Gamer Nexus, which is memang Gamer Nexus. Memang Gamer Nexus ni popular lah. Rujukan saya lah untuk saya buat review ke apa. Dan kita ke berita seterusnya, iaitu SSD naik harga bro. So kita punya sumber kali ni tak lain dan tak bukan Porter. So Porter kata SSD punya harga akan naik lagi lah. Tapi macam kita kesahihan berita ni macam mana? Dia masih lagi just spekulasi lah saya rasa. Saya tak rasa lagi benda betul lah. Bagi saya kadang-kadang dia ada dua cerita. Dia mungkin kita boleh conclude tu dua story lah. Okay. So first kita cakap mungkin vendor sendiri ada kelebihan stock. Biasakan sebab dia orang produce banyak chip apa semua tu. So bila dia orang nak clear stock, dia akan Ashraf pun dealer kan, biasa dealer supply datang, kita dah nak habis tak ada stock ni, so baik awak ambil sekarang. Sekali ambil so buat cerita lah, so ambil kita ambil banyak urgency. Stock kita restock, tiba-tiba next turun harga, bukan naik. So tapi itu salah satulah kemungkinan. So dia lipat. Tapi ada juga kemungkinan betul-betul naik sebab benda ni dah terjadi sebelum ni. So siapa-siapa yang nak beli SSD, so kadang-kadang yang naik ni macam ni, bila supply kurang daripada demand. Demand nak banyak, supply kurang. So barang akan berkurangan, harga akan naik. Salah satulah. So kita tengok, kita kena tunggulah. Kalau rasa macam confident je naik, baik beli sekarang. Consider harga sekarang pun tak ada lagi. Tengah murah sekarang. Tapi actually kalau tengok kepada harga SSD, memang sekarang tengah naik lah. Dulu kita boleh dapat 120GB bawah SSD. Bawah 100GB. 70 paling murah saya boleh dapat 60 lebih. Oh, 69 lebih. Tapi latest harga paling murah pun dah 75. So kita ada nampak ada sedikit kenaikan. So macam Abang Cat bagi tahu, kalau nak beli, Beli sekarang. Kemungkinan betul lah naik. Kemungkinan tu ada. Dan kita ke berita seterusnya, mungkin ada kaitan dengan politik sedikit, iaitu yes coverage jadi kecil. Dan jadi kita punya sumber masih lagi Yang ni berita yang agak menarik lah. Menarik macam mana tu? Tapi sebelum tu kita kena faham yang sekarang YES punya coverage tu dekat Malaysia dia hampir menyeluruh. Even dekat pantai timur pun banyak tempat yang pun dah okey. Sebab dia ada package yang kita bayar 2 MB per second unlimited. Dulu 1 MB YES fees tu, tapi dia dah upgrade ke 2 MB per second. 2 megabit per second. Saya suka YES ni bila kita dah nak habis kontrak, dia akan call. Hello, kontrak dah nak habis. Laki ke perempuan yang call? Biasa perempuan lah. Dia pun cakap Dia cakap kalau kontrak tak nak habis, kalau cik sambung kontrak, kita bagi handphone baru. I see. So handphone tu asal 500-600 untuk kontrak selama 2 tahun. Setengah orang bersama berbalik ambil. So apa yang yes kabar jadi kecil ni, kenapa? Dia kalau ikut kepada beritanya, dia disebabkan kita punya Kementerian Pendidikan. Dia sudah pun masukkan kontrak YTL untuk supply internet dekat sekolah-sekolah. Oh, sebelum ni YTL ni supply internet untuk sekolah-sekolah di Malaysia lah. Lepas tu kantoi. Kenapa kantoi? Apa yang kantoi ialah yes dia letak pencawang dalam sekolah dan dia sepatutnya supply ke sekolah, which is dia memang supply lah. Tapi saya dengar connection agak teruk lah. Connection saya dengar speed dia teruk lah. Tapi dia laju. Bila mana ada orang atasan kementerian pergi kat sekolah tu, dia laju. Dia laju. Dia panggil tangan-tangan merai. So apa yang korap di sini ialah YES pun dalam masa sama dia jual dia punya package internet dekat kawasan tersebut menggunakan pencawang yang sama. Oh, maksudnya share. So dia tak bayar electric, tapi dalam masa sama dia jual, dia commercialize kan benda tu. Sekolah bayar. Oh, ini instant profit lah. That's why lepas dimasukkan tu, so dah tak ada lah coverage. Kalau yes nak juga, dia kena buat pencawang dia sendiri. Dia kena bayar electric, which is dia dah tak boleh offer lah 2 megabit per second unlimited. Dia dah boleh offer dah benda tu. So that's why
kalau ikut kepada Port Day ni, dia punya coverage dah makin kecil lah. Start dengan 15 Julai. So, siapa-siapa yang tengah subscribe, ya, sekarang kemungkinan besar anda akan menerima nasib yang sama dengan P1 dulu. Nasib baik lah, dah terminate. Nasib baik dah terminate. Dah terminate. Sebab tu sempat lah ada perempuan. Sempat lah borak-borak, dating kan dia. Ni okay. Phone ni. Ini yang lain punya. Ini nasib. Ini message ke Sekom? Lupa lah. Okay, so kita ke berita terakhir. Berita terakhir macam biasa disebabkan Abang Cap kita ni dapat banyak gelarang petai, buat kopi, berak. Apa lagi? Berak lagi. Berak. Sate ni, sate kita tiga. Sate kita tiga. Sate kita tiga. So, untuk berita seterusnya ni, actually dia bukan berita. Exclusive. Just sharing. Exclusive. Akan dibentangkan. Tengok ada satu kertas, ada kertas besar. Dia akan present dekat korang. Dekat korang. Dekat korang. Dekat korang. Tengok, buat homework. Buat homework. Semata-mata sebab korang kecam dia. Korang kecam tapi dia still hati kental. Kalau orang lain dah tak ada lah episode 3 episode 4 ni dah lari. Dia still. So untuk kali ni kita akan serahkan kepada Abang Cap. Dia akan kongsikan ada satu benda menarik dekat Malaysia. Dekat Malaysia. Ya, dekat Malaysia. Okey, saya sebenarnya nak share satu apps yang sangat berguna untuk student-student dekat Malaysia. Student student. So apps ni dipanggil Awesome. Awesome. Ini software ni, apps ni, developers dia mana? Developer Malaysia. Orang Malaysia. Orang Malaysia. Kejap ni macam mana? AWESOME ke? OSEM. Simple je lah bahasa. Awesome. 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 Kalau Jepun cakap Awesome. Awesome. Okay. So apps ni, apa yang menarik tentang Awesome apps ni, dia dapat award Malaysia Book of Records. Lepas tu MSC status dan juga ISO 9001 2008. Tiga recognition dapat. Tiga recognition. ISO 9001 2008 tu apa ke jabatan? Dia lebih kepada kualiti lah. Kualiti. Yeah, so siapa yang dapat ISO 9001 2008 ni consider antara barang-barang berkualiti lah. So kalau MSC status tu produk yang berinovasi, jarang-jarang dapat bro. So siapa dapat yang status yang MSC status ni boleh elak cukai sehingga 10 tahun. So kita go through lah dia punya feature. Apa apps tu sebenarnya? Apps ni pasal educational. So kalau dekat Malaysia rasanya ini antara top nombor 1. Mungkin saya tak, mungkin saya ni jenis tak baca kot. Sebab kita dah tua. Kita esok-esok dah nak mati lah. So ni dia start daripada darjah 1 hingga tingkat 5 lah. Basically dia tuition online. Tapi online. Cara dia, untuk kegunaan apps tu dia ada kelainan sikit. So untuk syllabus dia sama juga dengan sekolah-sekolah kita pakai lah. Ikut daripada kementerian. So apa yang menariknya, dia ada features macam battle mode. Battle mode. Dan juga reward. Dan macam game lah. Lebih kurang game lah. Kalau so ini salah satu cara diorang nak buat education dia jadi menarik. So dia ikut syllabus macam biasa. Dan battle mode tu kita boleh pilih subjek. Lepas tu kita find game, kita jumpa enemy, kita lawan. Maksudnya online lah. Secara online. Secara online. So berlawan dia, berlawan. Dalam apps tu juga kita boleh pilih senarai guru ataupun cikgu-cikgu yang kita kita boleh follow dia. Saya consider saya cikgu juga. Lebih kurang lah. So untuk weekly, untuk dia punya reward tag. So untuk dia punya reward tu, based on kita punya coin, kita boleh beli coin. Lepas coin tu boleh convert. Kita boleh bid. Dia lebih kurang bid lah untuk reward. Okay. Weekly reward, kalau minggu sebelum-sebelum ni, dia ada PS4, macam-macam hadiah dia ada. Memang padu dia beli. Based on coin tu, kumpul-kumpul-kumpul, kita boleh bid. Kita boleh bid. So kita basically lawan jugalah dengan. So ini belajar sambil main lah. Belajar sambil main. Rugi lah kita dah tua tak boleh. Boleh sebenarnya. Boleh sebenarnya. Sebab dia ada features yang berbayar dan juga yang free. Yang free tu kita boleh battle, tak ada masalah. Tetapi terhad dia punya tuition syllabus lah. Tajuk-tajuk yang kita boleh pilih. Dan subscription detail apa semua kita tak boleh tengok kalau tak berbayar. Tapi kalau nak berbayar boleh contact saya. Tiba-tiba. Kalau abang-abang genius yang dah tua, bangka tu tiba-tiba nak PS4 free ke apa, boleh join lah. Boleh, tak ada masalah. Kesianlah budak sekolah. Tapi kena main battle lah. Jawab soalan pemahaman tiba-tiba tanya tata bahasa apa-apa. Tak malu ke orang umur 50 berebut dengan budak sekolah mainan? Hidup-hidup sekarang tak ada. Kejam semua sama je. Semua sama.
Okay. So tu je lah untuk sesi apps perkongsian daripada saya, yang mana apps ni consider underrated. Kalau boleh ramai lagi sebenarnya boleh mendapatkan manfaat daripada apps ni. So sama-sama kita kongsi lah. So sama-sama kita share lah benda ni, kita kasih semua orang tahu, especially siapa-siapa yang ada adik, adik-adik, anak-anak, kalau ada adik perempuan pun boleh share. Dan yang mana-mana family yang tak mampu untuk hantar anak tuition kan, so dengan sekarang teknologi sekarang. Tapi kalau dia tak mampu anak tuition, macam mana dia mampu beli telefon untuk anak? Sekarang boleh bro, duit nak makan tak ada, tapi boleh Afundi. I see. Afundi Iri Ahmad, Astro ada, Abang Cat, Afundi Abang Cat. Tapi pakai seluar aja baju tak ada. Astagfirullahaladzim. So itu saja untuk Tech News episod keempat ni. Jangan lupa untuk join giveaway. Sekali lagi, anda join community Cooler Master Aumlab, #Aumlab tu. Lepas tu anda komen dekat kami punya post, dan pastikan komen anda tu dapat like yang paling sedikit untuk anda menang. So toolbox dari Cooler Master. Jom kita pakat-pakat sabotaj. Sabotaj untuk supaya let's say saya tak nak Iri menang, so saya kena like komen Iri. So kita tengok siapa yang menang, dan kita akan umum pemenang dia 4 hari dari video ini kami publish. Okey, itu saja daripada kami. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa untuk tekan butang like. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mona Lisa, dan jangan lupa untuk follow saya di Instagram. Begitu juga anda jangan lupa untuk like Facebook Mod and Go Design. Lepas tu anda boleh follow You See Me Aida. Saya nak kongsi sikit lah. Saya sekarang ada channel YouTube. Okey. Baru first episode, tak publish lagi. So nanti bolehlah follow. Sekarang nama anda Iron Modes. Saya tengah tukar nama, mungkin ambil sebulan dua bulan lah baru tukar nama Iri Ahmad. So nanti akan follow Iri Ahmad. So boleh subscribe channel YouTube Iron Moods. Okay, saya sediakan link dekat bawah, so anda boleh tekan sajalah link tu. Okay, beri boh, jumpa lagi.